Kejiwaan anak Ferus Arafik dan Galih Ginanjar terpengaruh kasus ikan asin? Kim Faas minta ini. Dilansir banjarmasinpost.co.id. Keadaan kejiwaan anak Ferus Arafik dan Galih Ginanjar terpengaruh kasus ikan asin? Kim Faas minta ini soal suami Barbie Kumalasari. Ya, Kim Faas, putra pertama Galih Ginanjar dan Ferus Arafik dikhawatirkan ikut terpengaruh dalam kasus ikan asin. Ternyata ada hal yang diminta Kim Faas pada Ferus Arafik soal Galih Ginanjar. Bagaimana pengakuan Ferus Arafik? Dia ngomong sama aku, "Mami, jangan pernah sebut nama dia." "Ya, jangan pernah sebut nama dia." "Faas gak mau gitu," ungkap Ferus. Hal ini pun membuat istri Sony Siptan ini kuat, apalagi dengan adanya Faas, putra pertamanya. "Semua hal yang terjadi dalam hidup aku membuat aku menjadi wanita lebih kuat," kata Ferus. "Karena Faas membuat aku menjadi wanita yang lebih kuat dan aku harus tetap survive gitu loh. Aku harus tetap kuat buat dia gitu," tandasnya. Ayah sambung Faas, Sony Siptan pun memastikan kasus yang saat ini tengah dihadapi istrinya Ferus Arafik dengan Galih Ginanjar tak akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang putranya King Faas. Sebagian warganet juga mengkhawatirkan kondisi psikologis anak Galih Ginanjar dan Ferus. Sony Siptan sendiri mengatakan jika akan sekuat tenaga membela anak tirinya. Entah apapun yang terjadi, menurut Sony Siptan dia akan melindungi King Faas yang sudah dianggap layaknya anak kandungnya sendiri. Sebagaimana hal tersebut terungkap dalam postingan di akun Instagramnya pada Selasa 16 Juli 2019. Dalam foto itu Sony menyinggung kemiripannya dengan King Faas, tapi lebih jauh Sony menyeratkan jika ia siap berkorban demi King Faas. "Apa yang harus dikhawatirkan? Kamu akan tumbuh jadi anak yang hebat. Tenang anakku sayang, ada Daddy dan Allah akan jaga kita," tagar Sonsep. "Rambut kita pernah sama," tulis Sony sebagai caption. Unggahannya itu kemudian banjir komentar warganet.